ini kita akan menuju ke sebuah objek wisata yang sedang viral sekarang, tepatnya di Kota Blinyu, Bangka agak utara sedikit. Nah, di sana ada apa nih, Tan? Di sana ada kayak tempat wisata gitu. Di situ katanya airnya bening kan? Ih, bening banget. Ini cocok banget untuk kamu yang enggak pernah. Sobat wisata, kali ini kami hendak menuju ke sebuah objek wisata yang sedang viral. Namanya Air Lelap Bedeleu yang terletak di kawasan Pantai Lepar, Kota Blinyu, Kabupaten Bangka. Dari pusat kota, kita harus menempuh jarak 67 km atau kurang lebih 1 jam 30 menit. Dan ketika sampai, sudah banyak wisatawan yang memarkirkan kendaraan mereka. Oke, kita sudah sampai di Pantai Leparnya Kota Blinyu dan ramai banget ternyata di sini karena weekend juga hari Sabtu. Dan setelah kita memarkirkan mobil, kita harus berjalan lagi beberapa meter baru kita menuju ke lokasi. Kami pun melanjutkan perjalanan. Oh ya, dari lokasi parkir, kita harus berjalan kurang lebih 300 meter untuk tiba ke lokasi. Untuk pengendara roda 2, tetap bisa berkendara di sepanjang jalan setapak yang sudah disediakan oleh pihak pengelola. Di sepanjang jalan, kita juga akan melihat beberapa spot foto yang cantik untuk kita abadikan. Dan di sepanjang hilir, ada banyak masyarakat yang menikmati objek wisata di Pantai Lepar. Tentu saja dengan arus yang tidak terlalu deras, membuat Anda dan keluarga akan merasa nyaman dan aman bermain air di sini. Dan kami sarankan untuk Anda yang hendak ke sini, silakan di weekdays atau Senin hingga Kamis, karena di weekend akan banyak sekali pengunjung yang berlibur ke sini. Perhatikan langkah Anda karena banyak sekali pohon rimbun yang berada di sisi kiri dan kanan Anda. Dan akhirnya kami pun tiba. Luar biasa, lebih indah dari apa yang kami bayangkan sebelumnya. Airnya sangat jernih, bahkan dasarnya pun bisa terlihat dengan jelas. Nah, pengelola tempat ini baik banget. Akhirnya kita diberikan slot, walaupun kita tuh nggak booking sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat bening banget sampai ke dasarnya, kelihatan ini pasirnya. Karena itu, memang bagus sih sembooking ini agar tempat ini tetap terjaga. Jadi kalau misalnya kita bayangkan kalau seandainya ramai yang masuk ke sini, pastinya ini bakal jadi keruh, gitu, nggak jernih lagi. Dan mengapresiasi sekali dengan langkah dari pengelola untuk memberikan sistem booking atau mereka yang daftar terlebih dahulu. Tingkat kedalaman air di sini berkisar 50 cm hingga 2 meter untuk bagian terdalam. Nah, untuk wisatawan yang membawa anak kecil, kami sarankan untuk meminjam ban pelampung dari pihak pengelola. Di Air Lelap Bedeleu, pihak pengelola menerapkan sistem booking. Artinya, untuk menikmati kejernihan airnya, wisatawan disarankan menghubungi pengelola minimal 1 hari sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar jumlah pengunjung yang datang tetap terkontrol sehingga membuat tempat ini terjaga. Tuh, seru kan? Nah, untuk kalian yang nantinya hendak berlibur ke sini, sekali lagi jangan lupa untuk melakukan booking terlebih dahulu. Karena ini memang dilakukan oleh pengelolanya agar kondisi air di sini tetap jernih, bening, dan tetap segar untuk dilihat. Jangan lupa untuk berkunjung ke sini, air bening, tepatnya di Pantai Lepar, Kota Blinyu, Bangka, sebelah utaranya. Untuk tarif booking, per 10 orang dikenakan tarif Rp150.000 dan waktu bermain 90 menit. Dan untuk informasi lebih lengkap, bisa kamu dapatkan melalui Instagram, klik saja @kapitanhijau.greenboys. Sampai jumpa!